Malaysia harus salahkan diri sendiri ya. Itu jawapan paling tepat ah. Okay, oh ini sangat-sangat kontroversi lah. Sebab bola sepak lelaki ni, walaupun orang kata aduh asyik sukan si, sukan si, tapi bila Datuk Ong Kyun Si pernah cakap, walaupun orang macam ah malah pada peringkat awal orang akan pandang rendah lah. Tapi bila kejohanan tu dah sampai, orang akan memberi perhatian 100%. So bila permulaannya AFL letakkan sasaran of course ke final, kita pun bukan nak kata okay group mau, tak boleh cakap macam tu lah. Tapi kita tak capai target untuk ke Sukan C, ke final. Dan bila aku tengok first game kita ada menang 5-1. Mungkin gameplay first half tu aku tak berapa suka. Mungkin second half quality pemain kita lebih baik dan dapatlah dia convert apa punya chance. To be honest lah Cham, masa line player senarai list tu keluar, kau expect apa? Okay, bila 20 pemain akhir dikeluarkan, aku personally bila pemain-pemain itu pilih, aku tak pernah personally aku tak pernah rasa okay dia ni tak layak, dia ni tak layak. Tapi ada yang lebih better sebenarnya boleh masuk dalam ni. Untuk yang 20 pemain ni aku tak pernah melidahkan okay kenapa kau main lah tak. Aku sebenarnya okay, aku suka je. Tapi sebenarnya kita ada pool-pool yang lebih better yang sepatutnya. Sebab liga kita stop weh. Itu apa tujuan liga kau stop mungkin dah selama 2 minggu, 3 minggu. Tapi kau tak dapat pemain-pemain yang terbaik. Itu satu lah. Tapi aku tak nak ulas benda tu. So bila keluar macam tu, okay aku letakkan harapan. Aku pun okay yakin squad ni boleh. At least aku expect lepas grouping. Tapi sebaliknya terjadi. Mungkin di pandangan mata aku sendiri, bukan aku nak cakap Malaysia harus salahkan diri sendiri lah. Itu jawapan paling tepat lah. Tapi dalam mungkin betul lah juga ada beberapa player yang mungkin kita tertanya juga kenapa tak dapat kan. Tapi benda ni bukan setakat boleh pilih and bawa je kan. Ada perbincangan antara pasukan. Betul. And mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan ini sahaja yang available. Tapi kalau tanya aku, aku rasa team ni sedap lah. Bila tengok list, aku rasa team ni sedap. Sebab nama-nama yang dipilih dalam ni, of course aku rasa hampir half juga ada pengalaman bermain di Liga Super, Liga Tertinggi. Contoh macam Syed Izan, season ni dah aku rasa semua game dia main. Mukairi dah 2-3 season regular dekat senior team. Siapa lagi, Hakimi tahun ni pun dah dapat regular time dekat senior team. Azam Azmi contohnya. Dan aku rate sangat tinggi untuk Harry Aikas sebenarnya. Aku memang semenjak aku rasa Sukan C tahun lepas, bila Brad Malone ni punya squad, bila cara dia, first time aku pergi assignment, bila cara dia jawab interview, dia seorang yang bijak. Aku suka cara, jarang player-player bawah umur ni boleh bagi jawapan sebaik dia. So aku suka. Dan leadership masa kat Piala Merlion tu, Rahadi buat silap, dia yang convince Zahari, okay go kita buat balik. So dia ada leadership tu. Dan kat salah aku kat Selangor dah 2-3 game kat dia dapat main kesempatan utama. So aku nampak progress tu lah. Tapi macam aku cakap sekali lagi, kesilapan tu harus letak kat Malaysia sendiri. Aku tak nak salahkan coach. Ada beberapa faktor juga pada aku. Mungkin sebab kemenangan pada Piala Merlion tu juga melihat membuatkan tim lain put extra effort bila lawan kita. Okay, boleh jadi. Dia berjaga-jaga yang luar biasa sikit lah bila lawan tim kita. And maybe first game pun lawan yang senang. So jadi lagi too comfortable kot pada aku. Bila lawan Laos kita menang besar. Dan satu lagi, ini apa yang aku nampak sebab di Piala Merlion tu, Coach Ella cuba bermain 3-4-3. Of course dia cuba bermain 3-4-3. Dan bila lawan Thailand tak salah aku, dia cuba main position yang sama. Tapi aku tak pasti dekat mana silap dia. Sebab dia, of course Coach Ella apa yang dia belajar kat di panggung untuk build up play. Tapi kau kena ingat nak main build up play ni untuk position crucial position yang kena ada sangat penting, CDM. Tapi dia tak bawa CDM tu. Safwan Mazlan aku tak sure dia punya pure position dia apa. Tapi dekat Terengganu dia boleh main CDM, left back, right back, centre back pun boleh. Aku rasa kesilapan mungkin di situ. Sebab aku macam aku cakap dalam video lepas, kita mungkin yang pure Malaysia, pure tak ada kacukan eh. Last CD, yang aku rasa CDM yang mungkin boleh pakai, Syamil Kuti. Yang aku nampak lah. Lepas tu dah tak ada dah. Mungkin kesinambungan player-player macam tu. Apa pandangan kau? Again, aku percaya macam Ella, dia lebih kepada Coach Ella, aku percaya dia nak kepada player yang utility. Memang boleh main semua. Again, bila bab-bab perlawanan genting ni, memang kelebihan patut kepada pure setiap position tu lah. Tapi dah itu yang ada. Cumanya pada aku, lebih aku persoalkan lawan Thailand tu tukar front three terus.
banyak perubahan. Okey, okey. Dr. Coventry betul. Then mungkin dengan persiapan yang kita tak cukup lama, ruang antara satu game ke satu game pun tak cukup lama, bila buat satu perubahan yang besar boleh ganggu kot. Pada aku lah, aku nampak faktor tu lebih. Dan aku pun terkejut juga, macam aku cakap sebelum dalam video, pemain-pemain yang aku letakkan harapan, diorang tak deliver. Aduh, aku tak nak sebut ya, tapi kau boleh tengoklah kebanyakan pemain. Mungkin tak, aku takkan aku nak rasa nervous. Kau dah main kat Liga Super, kau takkan kau rasa nervous lagi. Mungkin nak kata faktor padang, sekali lagi semua orang main padang yang sama. Macam aku tengok passing kadang-kadang tak sampai, short pass pun tak menjadi, dribble tahan bola pun kadang benda basic tu tak ada. Dan macam aku terbaca satu komen, dia kata korang kena tengok macam mana Korea atau Jepun, diorang datang ke Asia Tenggara untuk main. Okay, diorang datang Malaysia contoh, diorang nak main padang Malaysia ni, diorang cari solution macam mana nak main padang macam ni. Itu sepatutnya korang kena study aku. Mungkin aku rasa post-mortem yang korang kena adalah lepas ni, sebab kita ada kelayakan lebih besar, iaitu kelayakan Olimpik. Setelah sekian lama kita tak layak Olimpik. Betul lah. Tapi kalau kau tanya aku, aku sebenarnya tak kecewa sangat dengan keputusan ni. Kau tak kecewa serius? Aku tak kecewa sangat. Okay. Sebab aku dari awal aku pandang Olimpik tu. Bila start tahun ni aku tu pandang Olimpik. Aku suka bila matlamat asal tu belum sampai, kita kalah dulu. Tapi jangan letakkan sasaran. Aku tak letakkan sasaran. Itu sasaran pihak dia orang lah kan. Untuk ini aku cakap personal aku. Okay. Aku memang tak expect apa pun untuk sekarang sini. Sebab aku dari awal aku dah pandang skor Olimpik, lebih baik diorang kalah sekarang, biar kena kecam, biar kena hambo apa-apa, so diorang nampak dan dia buat balik betul-betul. Olimpik tu nanti mungkin ada impact yang lebih positif. Okay, kau tanya aku lah. Kalau pandangan aku, sepatutnya sukan sini kau dah kena jadikan regular macam mana Vietnam dengan Thailand. Every year semi final. Kau dah kena letakkan benda tu macam sepatutnya lah. Sebab kau kata okay, daripada sukan C nak belajar daripada kesilapan. Tapi kau kena tahu juga, kita punya kalender tahun ni paling padat, sebab dia dah buat 1 year terus. Time tu lah ada Piala Malaysia, time tu lah sekali Piala FA, time tu lah Liga Super, nanti bulan 8 ada AFC, ACL, lepas tu Pesta Bola Merdeka. Macam ni kau nak blend, kau nak kumpul player-player ni. So aku rasa sukan C ni sebenarnya persiapan yang terbaik. Tapi kat situ aku tak beberapa setuju. Aku bagi point kenapa aku tak expect apa-apa kat sukan C. Okay. Sebab kumpul player tu memang terlalu suntuk. Okay, betul. And again, soalan yang aku tanyakan juga masa sebelum mereka berlepas, Rabu lawan, Selasa baru datang. Okay. So kau nak expect apa? Kalau betul nak harapkan final, sepatutnya persiapannya bukan ini, baru logik. Pada aku, silap meletakkan sasaran. Itu isu yang sebenar. Dalam tim pemilihan bola sepak memainkan isu tu. So tak apa, tapi aku stay positif. Apa yang Coach Ella, aku tak naklah komen coach ni layak ke pemain ni layak. Macam aku cakap, aku percaya Coach Ella. Aku sebab aku rasa dengan pemain dia, of course dia dah belajar banyak benda dengan Coach Kim Panggon. Tapi aku nak ada kesinambungan daripada bawah 22 ke sini. Dan aku rasa Coach Ella mungkin macam aku cakap, inilah dia kena study balik-balik. Mungkin dia kena buat post-mortem, kena study balik apa yang dia perlu buat. Dan aku rasa kelayakan Olimpik tu lah macam matlamat yang tuan. Sebab kita tak hantar Piala Asia, Asia Games kita tak hantar. So kita orang kata nak fokus pada Olimpik. So kalau Olimpik tak layak, apa alasan kau pula? Kenapa? Kalau Olimpik tak layak, then kita gagal lah. Okay. Aku rasa tim ni ada harapan bila kita tengok lawan Singapura tu menang 7-0. 7-0, okay. They enjoy the game. Aku mungkin rasa tak pressure, mungkin play. Bila tak ada pressure, sebenarnya dia orang boleh. Maybe tak tahulah macam mana suasana sebelum game tu. Orang pihak lain meletakkan pressure kepada pemain ke, atau management yang letakkan pressure kepada pemain ke, atau pemain sama sendiri pun tak relax ke. Tapi pressure tu macam mengganggu. Bila settle dah pressure, aku tengok macam mana dia enjoy the game. Yelah, again Singapore memang tak berapa nak kuat lah. Tapi the way dia main tu nampak, kita tengok dia seronok kan. Macam mana mental dia orang yang kita boleh pastikan dia berada pada tahap tu untuk semua game lepas ni. Itu mungkin jurulatih kena memastikan dressing room itu lebih harmoni dan lebih relax. Sebab aku rasa, of course, bila kau cakap enjoy the game tu, aku tengok semua player enjoy the game, dapat buat gameplay. Dan Saravanan pun aku tengok macam lawan Thailand tak boleh main langsung, ramai dikecam. Dan dia buktikan dekat game lawan Singapura, 4 gol dan banyak larian yang Saravanan kita kenal dekat KL macam mana dia main. So untuk aku, macam aku cakap, balik ni tengok balik, kaji balik apa yang boleh diperbaiki. Sebab kelayakan Olimpik, mungkin player-player macam
nanti dah Mukairi, player-player macam Azam Azmi dah tak layak dah untuk main Olimpik. Mungkin diorang boleh tolong untuk kelayakan sajalah, kalau tak salah akulah. Betulkan aku kalau aku salah, okay. So untuk engkau last lah, mungkin player-player ni, Piala Asia pun dah diundi kan semalam kan. Siapa player yang kau rasa bawah 22 ni mungkin okay, ni ada potential at least keep panggung selit dan cuba untuk main sini? Aku Seizan confirm, Hakim Yazim. Okay, dua-dua sama dengan aku. Okay, then Alif Izzuan. Aku suka Alif Izzuan. Okay. And Muhairi kena ada. Muhairi dia ada jadi tak jadi, tapi dia kena ada. Karakter dia diperlukan dalam team. Aku percaya Muhairi perlu. Okay, betul. Sebab aku mungkin untuk game tu sebenarnya, kalau kau tanya puas hati ke tak puas hati, ramai player yang aku letak harapan, tapi aku diorang tak capai potential level yang aku harapkan. Macam aku cakap, Syed Izzan dengan Hakimi aku rasa memang perlu diberi peluang. Aku nampak diorang punya, kalau diorang ada support yang baik, at least mungkin boleh capai apa yang diorang nak. So mungkin itu saja postmortem, mungkin borak-borak kosong lah untuk korang. Kalau tak sampai lah level postmortem sebab kami pun bukan technical sangat kan. So kini apa yang kita nampak ialah, so nak juga komen korang. So like lebih kita respect kalau you all boleh komen secara berhemah juga lah. Tak nak maki-maki kan, dia orang pun ada perasaan, mana tahu dia orang baca kan. Betul. So untuk korang boleh komen baik-baik. So kita mungkin mengharapkan sesuatu juga daripada FAM, supaya sebab selalu orang berdebat tau, bola sepak lah, badminton, tapi sebenarnya untuk aku bola sepak sukan nombor satu memang kat dunia wey. So kita nak Malaysia ni letakkan macam, untuk pandangan aku sendiri lah, penutup eh, aku nak macam aku cakap, sukan siri dah jadi regular, semi final kau punya target setiap tahun. Dan bila Piala Asia dah ubah format, aku nak setiap edisi sekarang ni dah kena layak, wajib layak, sebab dah ubah format dah, 24 team boleh layak. So kau wajib layak setiap edisi untuk aku. So aku pada aku juga, aku nak ingatkan juga, kalau fans nak kejam, nak kecam, nak kritik, go on, tapi jangan stop menyokong pasukan kebangsaan. Itu yang lebih baik lah. So kita jumpa next video akan datang. Ciao guys, bye bye.